Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Iqmal bin Surya Dharma, nombor matriks BB2016-1006 dari Petrol 1. Pada hari ini saya akan mencipta sebuah kemah melalui teknik lukisan. Hal ini disebabkan kerana saya tidak mempunyai bahan semula jadi atau bahan yang mencukupi untuk mencipta kemah saya sendiri. Oleh itu, disebabkan itu, saya terpaksa menggunakan lakaran dan melukis tentang kemah saya ini. Seterusnya, saya akan menunjukkan video semasa saya melukis kemah saya. Saya akan memberi sedikit penjelasan tentang lukisan kemah saya. Kemah saya hanya berbentuk biasa, hanya berbentuk segitiga apabila dilihat dari hadapan. Saya mengambil masa 30 minit lebih untuk melukis kemah saya ini dan melajukan durasinya kepada 2 minit. Saya juga menggunakan pensel, pen dan warna untuk melengkapkan lukisan saya. Sedikit kelebihan yang saya tambah pada kemah saya, yaitu mempunyai lubang segi empat pada bagian atas yang boleh dibuka dan ditutup menggunakan zip. Hal ini kerana apabila kita berada dalam kemah tersebut, kita juga tidak akan merasa haba yang panas pada waktu siang. Selain itu, kemah ini juga dapat dimuati maksimum 3 orang. Hal ini kerana selebih ruangan kemah dapat meletakkan barang yang banyak. Seterusnya, saya memilih warna kemah ini warna hijau kerana ia menggunakan warna yang terang. Apabila kita menggunakan warna yang gelap pada realiti semasa kita berada dalam hutan, warna gelap tersebut adalah warna yang menyerap haba dan ia akan menyebabkan orang yang berada dalam kemah tersebut berasa panas.